semuanya. Jadi, Oke. Hari ini kita akan menggambar Elsa. Kenapa menggambar Elsa? Karena gambar Elsa itu sulit-sulit gampang. Jadi kelihatannya memang kayak kartun, tapi sebenarnya Elsa, gambar Elsa tuh cukup sulit. Kalau nggak percaya, kalian bisa coba gambar Elsa sendiri dan hasilnya bagaimana? Karena Elsa tuh sejujurnya susah. Terlihat simple, tapi benar-benar susah. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan Elsa ini dengan sejelas mungkin, ya. Jadi supaya kalian-kalian bisa mengikuti dan hasilnya pun juga mirip banget sama punya saya nanti. Oke. Jadi ini video ini dikhususkan untuk enggak dikhususkan untuk dewasa aja, jadi bisa untuk segala umur, segala usia. Udah lama kan nggak gambar anu, nggak gambar yang lucu-lucu. Oke, kalian sudah siap belum sama pensil dan peralatan perang kita? Oke, saya mulai dari sekarang. Jadi, seperti biasa, pertama-tama kita menggambar lingkaran. Lingkaran. Seperti itu. Oke, setelah seperti ini kita menggambar mencari titik tengahnya dulu. Titik tengahnya di sini. Oke. Ini dikasih garis tipis-tipis, selurus mungkin ya. Jangan mencong-mencong. Jadi kalau kalian mau untuk mempermudah bagaimana cara ngeceknya suka, kalau garis itu lurus apa enggak. Setelah gambar agak dijauhin dikit gambarnya, dijauhin di depan kalian gitu. Nanti bisa lebih kelihatan lurus enggaknya. Gitu. Oke, setelah itu gambar tengahnya. Lurus juga. Mencong deh. Nah, gitu. Dan ingat garisnya harus tipis-tipis ya. Karena kenapa? Karena nanti bakal kita hapus. Karena ini hanya garis bantu aja. Jadi nanti dihapus sehingga jangan ditekan. Oke, setelah ini saya zoom dulu. Kita cari garis matanya. Nah, itu di gambarnya lebar matanya sama antara mata ke mata, jadi jarak mata itu besarnya sama. Jadi terus gimana? Caranya adalah aja di tengah. Ini dibagi tiga, sama persis ya. Harus sama persis. Jadi ini untuk kalian yang tidak biasa untuk gambar, ngukur-ngukur mana yang persis, mana yang enggak. Gak usah keburu-buru, diukur benar-benar aja sampai jarak ini, dan ini sama semua. Halo.
Setelah itu, sekarang adalah bagian yang paling kritis, yaitu gambar matanya. Halo, lama tidak berjumpa, enggak juga sih, ya iya sih. Saya jadi rindu. Bagaimana pengalaman online school kalian? Mengerikan atau biasa saja? Karena saya mendengarkan banyak ocehan kalau live kalau online school itu mengerikan. Jadi bagaimana keadaan online school? Apakah so fun live streaming saya yang suka ngomongin hal-hal random? Oke, kita sambil ngobrol lanjut ya. Di depan lo enak. Jangan rindu kak, berat biar aku. Oke, mari kita lanjutkan ke matanya, bagian terkritis. Jadi ini kita buat atasnya dulu. Jadi atasnya tuh kayak gini. Ini lurus dulu ya, lurus, ingat lurus guys. Jangan langsung belok gini. Lurus. Terus waktu ujungnya baru gini. Nah, kayak gitu. Jadi ini kecil banget. Jadi ini lurus dulu. Jangan langsung belok. Kesalahannya biasanya orang-orang adalah suka ngebut, guys, langsung belok-belok gitu. Tolong jangan. Jadi biasanya orang-orang selalu gini. Sret, sret. Jadi sipit dong. Elsa nggak sipit, guys. Oke. Naik dulu baru belok. Oke, setelah itu lurus lagi. Lurus lagi. Terus di ujungnya lagi, baru turun dikit. Srek. Ya, kayak gini ya. Jadi hampir kayak apa ya? Hampir kayak kotak, cuman ujungnya tidak siku, tapi melainkan melengkung. Jangan sampai buat yang salah yang kayak gini ya. Tidak mau, guys, tidak mau. Ini bukan Elsa, oke, ini daun. Ya, tidak boleh. Jadi ini yang benar. Oke? Paham? Jadi jangan fokus ke bawahnya dulu, ke lain-lainnya, fokus ke ini dulu. Naik, belok kanan, kayak nyetir kan. Tuh. Setelah itu baru ini dibuat melengkung kayak buat elips gitu. Langsung ditarik ke sini. Nah, gitu. Jadi ini lurus ya. Ini lurus, agak miring tapi ya nggak lurus gini. Lurus ke atas terus melengkung dikit. Oke. Semoga kalian paham. Yang nggak paham boleh tanya. Oke, kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke selanjutnya, step selanjutnya. Ini dicari mana tengahnya? Tengahnya di mana? Di sini. Tuk. Nah, ini juga sama, gimana cara nyari tengahnya? Agak mundur dikit, jangan deket-deket, karena kalau deket itu kita agak juling-juling, kero-kero gitu ya, jadi nggak seberapa akurat, jadi harus agak jauh dikit. Setelah nyari tengahnya agak jauh dikit terus dilihat kayak tengah cukup tengah nggak ya gitu, nggak boleh keburu-buru di cara ngukurnya ya, nanti jadi nggak karu-karuan. Oke, ini tengahnya dikasih garis tipis-tipis lagi, sekali lagi ini garis bantuan jadi harus tipis-tipis. Oke, ini tipis-tipis kayak gitu. Lalu
Matanya Elsa itu yang persis di tengah itu adalah cahaya matanya yang putih di matanya itu aja. Jadi, untuk ukuran bola mata yang warna putih, lihat sebelah sini dan sebelah sini itu jaraknya lebih besar yang mana? Lebih besar yang sebelah kanan. Jadi, sebelah sini harus lebih lebar daripada sebelah sini. Maksudnya apa? Jadi ini lingkarannya iris ya namanya. Irisnya mata ini berada di sebelah sini. Nah, kayak gini. Jadi sebelah sini lebar, sebelah sini sempit. Oke. Ini harus pelan-pelan banget supaya Elsanya super mirip dengan yang asli. Oke. Dan mau saya jelaskan lagi, setiap gambar mata itu matanya ini selalu irisnya kepotong. Jadi sebenarnya lingkarannya tuh segini. Lingkaran ya, lingkarannya segini. Jadi ini di dalam kelopak matanya. Karena kenapa? Kalau kelihatan lingkarannya semua, irisnya kelihatan semua, itu berarti ekspresi wajahnya lagi shock. Jadi kayak, kalau kalian lihat di kaca, coba shock. Nah, ini putihnya kelihatan sehingga bulatnya tuh kelihatan, irisnya kelihatan bunder, ser. Jadi, karena kita tidak mau Elsanya terlihat garang tapi mendelik kan, dia harus ditutup sedikit-sedikit. Oke. Oke, kita lanjut ke lingkaran yang di dalamnya. Juga sama. Kalau bisa jaraknya ini dan ini itu sama. Jadi kita gampangnya buat lingkaran lagi aja. Pelan-pelan dan disamakan jaraknya. Oke. Terus ini titik putihnya di sini. Ting. Yay. Udah jadi mata satu. Terus ntar saya zoom out dulu biar kalian kelihatan. Nah, setelah itu kita gambar eyelinernya. Eyeliner itu apa? Eyeliner itu hitam-hitam yang ada di kelopak. Nah, kebetulan si Ana ini make upnya tebal, guys. Jadi ini kita, ini juga tipis-tipis aja karena nanti bakal dihapus. Terserah kalian finishingnya mau diwarna pakai pensil warna atau di spidol juga bisa. Tapi sebelum kalian tahu, mending ini di bloknya tipis-tipis aja, di blok warna pensil ya. Seperti itu. Jadi kelopaknya ini, eyelinernya ini jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Karena apa? Karena kalau ketipisan juga jelek, kalau ketebelan juga kelihatan palsu kan, maksudnya matanya masa ditemi-temin semua gitu kan, jadi horor. Jadi kita tidak mau itu terjadi, tidak mau yang apa itu terlihat horor kan ya. Jadi, mari kita tidak menggambar eyelinernya dengan cara barbar ya guys ya. Oke. Kalau mau tahu kira-kira seberapa ukurannya eyelinernya, kira-kira sama besarnya sama ini deh, sama sebelah sini. Ini sama, gitu aja. Jangan terlalu jauh, jangan bedanya jangan terlalu jauh, jangan terlalu sedikit. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Alis. Oke, alisnya di sini itu tidak. Nah, kesalahan menggambar alis biasanya enggak anak kecil, enggak anak orang dewasa, semua itu jarak alis sama mata itu biasanya paling tricky banget, paling
kesalahan yang paling gampang dilakukan. Jadi, jarak alis sama mata untuk orang Eropa, orang Barat, orang bule itu lebih pendek daripada orang Asia. Jadi, karena si Elsa ini bule, jadi jaraknya dikit. Kira-kira sama-sama ini, jadi kira-kira seginilah. Terus ini gambarnya gimana alisnya? Gambarnya tuh ini lurus, guys, lurus sampai ke titik ini tadi. Titik ini baru stop, terus turun. Nah, ini juga sama kayak mata tadi. Seperti siku tapi nggak siku. Bingung kan? Jadi kayak gambarnya tuh kayak gambar panah gini, cuman ini jangan kayak gini, guys. Yang lemes dikit jadi seru. Nah, gitu. Beda sedikit, kayak serupa tapi tak sama kan, jeng 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 gitu. Mari kita lanjut. Setelah itu alisnya juga sama. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Karena alis yang cantik itu pas, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Gini. Nah, ini tebelnya sama semua. Sampai sini menipis, jangan dibuat tebel semua ya. Kenapa? Kalau tebel semua nanti jadinya kayak ulat bulu, guys. Kita tidak mau alis si Elsa menjadi ulat bulu kan. Terus ini depannya ditambah kayak gini. Sret. Oke. Bagaimana? Cukup jelas. Semoga gambar kalian sukses ya. Tidak. Anu, ya nggak usah persis 100% lah. Cuman ya kurang lebih lah, mirip-mirip lah. Oke. Setelah itu kita menggambar mata sebelah satunya. Ini usahakan. Halo. Jadi kita gambar ke mata satunya. Ini kita usahakan mata, karena dia menghadap ke depan persis ya. Guncang. Jadi menghadap ke depan persis. Lalu kepalanya juga lurus, tidak miring-miring gini ya. Jadi otomatis tinggi mata kanan sama kiri kan cukup sama ya, jadi jangan satunya di bawah satunya di atas. Oke. Jadi kita usahakan yang sama. Gimana supaya gambarnya lurus? Kita kasih garis bantuan lagi. Gampang gini sih kalau saya miring-miringin. Oke, jadi kasih garis gini dari titik yang sebelah sini dan titik sebelah sini. Nah, sehingga kita tahu kapan matanya naik, kapan matanya turun. Oke. Sama kayak tadi, ini lurus dulu sampai dekat di atas ini baru melengkung. Oke. Jadi jangan seperti daun ya. Saya tidak mau. Lihat. Si Elsa ini tidak sipit, jadi jangan disipit-sipitin, oke? Elsa bukan Mulan, guys. Mulan itu sipit, ini tidak. Sampai separuh aja deh, karena yang matanya punya Elsa yang sebelah kiri agak berbeda, sehingga ininya lurusnya sampai tengah aja. Sampai tengah, terus ini belok. Oke. Setelah itu ini lurus lagi kayak tadi. Terus di ujung baru turun sedikit aja. Jangan turun banyak-banyak, sedikit aja. Oke. Setelah itu
baru ini turun, kayak mau bentuk elips gitu, kayak mau bentuk lingkaran kan. Setelah sini langsung turun lurus, sama persis kayak yang mata pertama tadi. Yeay, kita selesai dua mata. Ntar saya lusinan dulu dikit aja biar tidak blober kemana-mana. Oke. Mulai serak lagi. Udah kapan hari udah nggak serak. Oke. Lalu kita ke mata satunya. Nah, mata satunya ini juga sama kayak mata yang tadi. Kita perhatikan jarak bola mata putihnya. Itu sebelah sini lebih besar daripada yang sebelah sini. Kita kasih garis tengah dulu. Ini tengahnya di mana? Tipis-tipis kasih garis tengah. Oke. Terus itu untuk supaya kita gambarnya, lingkarannya, posisinya benar. Jadi tiru aja yang sebelah sini, kira-kira ini sebelah sini segini, ini juga segitu. Ini seberapa? Ini segitu. Sangat jelas. Kalau kalian nggak ngeliat, cuma dengar suaranya segini, segitu, segini, segitu, pasti nggak akan paham. Jadi harus ngeliat ya. Nah, jadi segini. Sebelah sini lebih besar daripada sebelah sini. Oke. Lalu kita lanjut. Oh, sebelum lanjut, jarak, bukan jarak, besar irisnya ini sebelah kanan sama kiri, kita lihat di contohnya itu kurang lebih sama. Jadi jangan satu besar satu kecil, jadi kita harus samakan juga, bandingkan kira-kira ini sama ini. Oh, sama enggak? Oh, udah sama, ini kurang besar dikit. Nah, jadi matanya enggak kelihatan aneh kan, karena mata kanan dan kiri harusnya kurang lebih kembar gitulah ya. Gak sempurna 100%, 100% kembar, cuman tidak terlalu bedanya jauh juga kan. Oke, setelah itu kita gambar seperti tadi, tengahnya ini. Lalu tengahnya di sini. Nah, ini juga ada suka kesalahan orang-orang dan banyak orang. Cahaya mata itu dari satu sisi, nggak peduli matanya kanan, matanya kiri. Kalau cahayanya satu di kanan, semua di kanan, nggak ada yang matanya cahayanya satu di kanan, satu di kiri. Oke, jadi ini titik cahayanya semua, kebetulan ini di sebelah kanan semua. Jadi jangan kanan kiri beda, oke? Oke, terus kita gambar eyelinernya. Ini sama persis sama yang sebelah. Sebelah kiri ya, sebelah kanan. Yay. Oke. Terus alisnya. Alisnya Elsa ini sebelah kanan lebih, sebelah kiri lebih naik sedikit. Anggap aja kita samain aja deh. Agak naik dikit karena biasanya ya kita otomatis suka naik-naikin sendiri. Jadi nggak usah dinaikin deh, nanti otomatis naik sendiri. Itu kan? Seperti itu, ini kurang panjang. Jadi ini alisnya jangan mepet sama garis ini ya, tapi agak maju dikit. Oke. Yeay, gambar Elsanya jadi. Lalu gambar hidung. Nah, hidung ini susah, cukup
banget. Gampangnya gini aja. Ini ukurannya tadi ini segini kan? Ini dikalikan dua, kira-kira segini. Jadi ini sama-sama ini jaraknya. Setelah itu, ini digambar tengahnya gini. Terus ini naik, naik. Kayak senyum. Terus ini gini. Nah, kalian perhatikan ini gambarnya. Itu kalau diperbesar kayak gini. Nah, kayak gini. Tapi karena ini kecil jadi kayak gitu. Bentar, ini kayaknya kurang kecil deh. Nah, kayak gitu. Hidung Elsa. Lalu setelah itu ini tinggal di tambahin kayak gini. Nah, terus kesalahan. Bentar nih, kebelen. Nah, terus kesalahan orang-orang biasanya adalah apa? Antara bolongan hidung, bolongan, lubang hidung ini sama cuping hidung sebelah sini itu terlalu mepet sehingga hidungnya pesek kayak gini guys. Ini bukan hidung ya, ini hidung yang jelek ini, jadi salah, jangan ditiru. Yang ditiru adalah setelah ini kayak gini, ini naik lurus aja dulu baru gini gitu. Jadi jangan langsung dari sini langsung belok gini ya. Cupingnya nih ada. Kalau kalian gini jadinya pesek. Oke? Kalau belum paham bisa diulang lagi. Ditekuni baik-baik pelan-pelan yang sabar ya. Oke. Terus sekarang gambar bibirnya. Bibirnya kira-kira di mana? Oke. Untuk mempermudah kalian, kita hapus dulu lingkarannya. Oke, dihapus. Anggap lingkaran tadi tidak ada, oke? Terus ini dilurusin, tetap karena kita butuh bibirnya juga tetap di tengah kan ya, nggak mencong kanan kiri. Jadi ini tetap harus digambar. Setelah itu kita gambar paling gampang menggambar lips, gambar bibir itu tengahnya dulu. Jadi dalamnya sini dulu, bukan atasnya, bukan bawahnya, tapi tengahnya. Oke, kita kira-kira aja antara sini itu sama ini. Tapi itu adalah bibir atas. Jadi kita gambar senyumnya di bawahnya sini. Nah, itu kebetulan bibirnya lurus sini dan sini. Nah, jadi kayak senyum tapi nggak senyum, jadi senyum sedikit. Jadi ini hampir lurus, melengkungnya dikit aja. Oke, setelah itu tinggal gambar bibirnya. Wow. Halo, terima kasih. Oke, kayak gitu. Oke, setelah itu kita gambar dagunya. Kita cari dagunya di sebelah mana. Jadi dagunya itu kira-kira sama dari sini ke sini. Segini aja. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil karena dagu itu ntar bibir saya terlalu tebal.
Tidak. Iya, bibirnya Elsa tipis banget. Oke. Jadi sebelah sini agak naik dikit, pelan-pelan aja karena Elsa ini cukup cabi. Cukup pipinya tuh tembem gitu ya. Jadi agak kayak lingkaran sempurna gitu. Wajahnya bundar. Kayak gitu. Lalu atasnya juga dahinya jangan terlalu besar, jangan terlalu tipis. Jadi ini kira-kira sebesar ini. Oke. Halo, kenapa iri? Nah, kayak gitu. Hai, kenapa iri? Gak usah iri, ini udah saya ajarin. Jadi silakan belajar, bisa kok. Saya latihannya juga nggak cuma satu kali, guys. Tolong. Saya latihan udah berapa tahun? Saya gambar udah 9, 10 tahun. Jadi sesuatu yang indah itu tidak ada yang praktis, guys. Jadi, habiskan waktu kalian untuk latihan. Jalan kalian masih panjang. Selesai wajahnya Elsa. Cuman setengah jam ternyata. Wow. Saya kira bakal yang lama banget gitu. Ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Sekarang ada lehernya dulu. Lehernya ini kira-kira lurusnya sama sebelah sini. Satunya lehernya sebelah sini. Startnya dari sini. Angsa kurang kecil. Yay. Lalu pundaknya. Nah, panjangnya pundaknya ini samakan dengan segini semata supaya kalian nggak gambarnya terlalu panjang atau terlalu pendek, oke? Okay? Dan kemiringan pundaknya juga penting, jangan terlalu turun, jadi jangan terlalu gini ya, tapi juga jangan terlalu lurus gini ke atas, jadi tengah-tengah aja. Iya dong, lama dong. Oke. Setelah itu kita melanjutkan bajunya. Ini. Straight.
bajunya di luarnya sini kan. Bajunya juga di luar gini. Nanti yang dalam ini tinggal dihapus. Oke, bajunya selesai seperti itu nih. Saya nggak tahu bajunya bawahnya kayak gimana. Kayak kebayaan dia dilihat-lihat. Pakai baju, baju adat Jawa gitu. Oke, terus telinganya. Telinganya itu lurus sama hidungnya. Kira-kira seginian. Tingginya. Huh, kenapa tinggi sekali? Enggak, ini kurang naik guys, maaf. Oke, kira-kira seginilah ya. Jangan besar-besar. Oke. Terus ini seperti biasa, telinga kanan kiri itu kurang lebih tingginya sama. Kurang lebih loh ya, tapi nggak sama persis karena telinga saya pun kanan sama kiri tingginya beda. Itu tapi ya udahlah. Yeay, hampir selesai. Cuman Elsanya masih gundul. Oke, kita lanjut ke rambutnya. Nah, rambut. Rambut ini susah, susah, gampang. Jadi, ntar nih pundaknya kesempitan. Kita mulai dari yang paling mudah, yaitu dari tengah sini. Ini, ke kiri dulu. Terus, oh, sebentar. Sebelum kita ke situnya, kita ngitung dulu batasnya kira-kira kepala ujungnya rambut jambul dia itu seberapa panjang, seberapa tinggi. Jadi itu lebih dari dahinya. Jadi ini dahi segini, ini lebih dikit. Kira-kira berarti segini. Jadi kita kasih garis sini supaya apa? Supaya kita gambarnya nggak terlalu tinggi. Ada batasnya gitu loh. Oke. Oke, mari kita lanjut ke sini tadi. Ini melengkung ke kiri terus ke atas. Terus ini seperti tiup. Itu yang pertama. Dua. Sini, set. Ini kurang gede, maafkan. Ini segini. Gitu. Terus ke juga les di les di mana? Les di tempat. Oke, setelah itu ini di sini seret dilurus ya. Seret. Kayak ekor gitu, terus ini disambung. Seret. Seperti itu. Lalu lanjut dari sini. Turun aja, naik. Ini sengaja pelan-pelanin supaya kalian bisa ngikutin ya. Terus telinganya karena apa? Karena udah ketutupan rambutnya. Oke. Lalu kita lanjut ke kepangannya. Set. Gitu aja dulu. Kita sebelum ke kepangnya kita selesaikan rambut yang sebelah satunya dulu, oke? Dari sini wing ini kecil aja gitu. Bener yang tadi ternyata yang ini yang salah karena sama juga sama yang kayak tadi sebelah kanan sama sebelah kiri lebarnya harus kurang lebih sama jadi jangan terlalu kecil jangan terlalu besar
harus seimbang kanan sama kiri. Karena kalau enggak nanti kan. Oke, selesai sebelah kiri. Sekarang kita lanjut ke kepangannya. Oke. Saya zoom sedikit biar lebih kelihatan, oke? Oke, kepangannya dari sini kan tadi. Melengkung, melengkung, tutup. Melengkung lagi. Tengahnya gini, lalu tinggal diisi oh. Dua, tiga, gitu, satu. Nah, jadi kepangannya seperti itu, guys. Oh, bentar, ini sorry, ini keliru. Jadi ini gini, baru ini gini. Makanya kok kurus banget. Nah. Oke, untuk info cara membuat kepangan lebih jelas, nanti saya buatkan video tersendiri aja gimana caranya buat rambut kepang, oke? Okay? Okay. Selesai gambar Elsanya. Bentar, kita rapiin lagi sedikit-sedikit. Ini rambutnya yang sini kurang gede. Radika ini nyoba juga ya. Nyoba apa cuman lihat aja yo. Oke. Sekian stream kali ini. Habis gini akan saya akan saya edit dulu videonya terus baru saya post ya. Tinggal terakhir dihapus. Yay. Masa kita jadi. Oke. Duh. Jadi besok. Oke,
Okay, thank you for watching everyone. Okay, sekarang saya akan mengedit gambarnya ini dulu, okay? So, bye-bye. Thank you. Bye.